Oleh karena itu kalau ada sekolah yang memiliki klub-klub baik berbahasa di luar Indonesia, bagi saya itu bagus. Namun tetap penilaian saya yang lebih bagus adalah bahasa Indonesia. Kita Indonesia, kita tidak boleh melupakan negara kita. Hey guys, I'm Fiona Putri Stepjana and this is my friends. Okay, my name is Marika Gil Pradana. In this time, we are in Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro and in this time, we get job or interview with the leader of Education Department Bojonegoro or Mr. Dandi. So, let's go to the place. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nasikin, thank you for coming in Education District, Education Office District Bojonegoro. Pak Nasikin, Ibu Jenny, dan anak-anakku semuanya. Memang bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya. Saya berharap memang perlu pelatihan, perlu kebiasaan agar anak-anak bisa masuk pada masa tertentu dengan level berbahasa yang baik. Namun demikian, jangan nanti meninggalkan bahasa Indonesia, karena rata-rata anak-anak ini setelah berbahasa Inggris paham, dia melupakan bahasa negaranya. Salah satu indikator kita, Pak Nasikin, sebagai kepala sekolah, nilai bahasa Indonesia selalu hancur. Oleh karena itu, kalau ada sekolah yang memiliki klub-klub baik berbahasa di luar Indonesia, bagi saya itu bagus. Namun, tetap penilaian saya yang lebih bagus adalah bahasa Indonesia. Harus. Kita Indonesia, kita tidak boleh melupakan negara kita. Can we translate into English? Okay. I think what Pak Adin just said to us, improving our English is very important because English is the international language, but don't once upon a time forget our own language, our mother tongue, Bahasa Indonesia. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning. I'm Fiona Putri Setiabriana. I'm from 9A or English class in Junior School. Your nickname? Vivi. 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 And this is my friends. My name is Marika Gil Pradana. You can call me Mari. Mari. Pardon? Mari. I'm from 9A, especially in English class, Junior High School, number 2 Skiwaras. Okay. I want to say thank you so much for giving us some time. Okay, in here I want to say thank you so much for giving us some time to meet you and to see you. I'm so happy and nice to meet you. In here I want to little bit about Junior School No. 2 Skiwaras. Okay, Junior School No. 2 Skiwaras is a small school, but we have a big dream. In Junior School No. 2 Skiwaras, there is many kind of activity, such as English club, sport, pesantren, or hafidah fest. In English club, there are so many activities. It's like 3 times meeting in weeks, and we can get more. It's like listening, play, and learning with the play. When we are in English meeting, there are 3 times in weeks: Tuesday, Friday, and Saturday. At that time, we must speak English every with friend. But we not speak English, we get the punishment. There is a reward and there is a punishment. And when you want to go in the next level, you must make a video and you must upload in the YouTube with the English language. But also we are not forget with our commitment. This just is free from the school. But we make a commitment with
the school that we must speak English every day, every time. And not only that, we go to another place. It's like not another place, but we go to another school that more than us. It's like senior high school number one, Bojonegoro. And next is vocational high school for Mala. And the last is Sekolah Cibubur. There are so many students that didn't have a good character. Okay. So, in your opinion, what kind of education that can make the student not only good in academic, but they good in character too? Yeah. Jangan dimaknai pendidikan sebagai sebuah lokal unit, ya. Sekolah. No. Pendidikan itu adanya di dunia yang luas, di alam yang bebas. Kata Allah, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq, adalah bacalah. Jangan dipenggal bahwa membaca itu sebuah tulisan. No. Membaca itu seluruh kehidupan yang terjadi di alam. Sekarang ini kita harus membaca apa yang terjadi. Yang wajib bukan sekolah, harus ditanamkan dalam frame kita. Yang wajib adalah belajar. Sekolah tidak wajib, tapi yang lebih utamakan kewajiban belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. So, gimana kita memastikan bakal karakter kita bagus? Di mana harus belajar itu? Hati. Makanya tiga hal tadi itu salah satunya adalah kepedulian, itu hati. Kholbu. Kalau hati kita tidak baik, ya sulit akan berkembang. Ilmu apapun dimasukkan dalam dirimu, jadinya juga jelek. Dari mana bisa hati ini jadi baik? Dari belajar dengan lingkungan, belajar dengan lingkungan kecil, keluarga, dan sebagainya. Makanya parenting itu penting. Jadi jangan bayangkan karakter itu adalah sesuatu yang wah, iya yo. Jangan. Karakter itu diri kita saja. Meyakini bahwa hati kita benar untuk orang lain, baik untuk orang lain, jujur untuk orang lain, dan diri kita. Itu insya Allah. Ya. Terima kasih. I hope that I can meet with Mr. Dandi. And I hope you can visit in our school sometime. Sometime, I think. Someday. Or I think that's good. Yeah. Okay. And I hope you can support us in general school with this girls, the general school with this girls more better and more, so we can more good than the other school in the city. Our dream is we must more better than the other school in the city, because if we live in the village, who know if we can worldwide and the other, because we have a dream we can go to the other country to make our school more worldwide. Yes. Okay, sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih mewakili anak-anak. Semoga kita bisa ketemu lagi sama Bapak Dandi, dan moga-moga Bapak punya waktu. Kalau saya mengundang kok kayak gimana? Semoga Bapak punya waktu untuk datang ke sekolah kami, dan semoga sekolah kami bisa lebih baik lagi, maju lagi. Nah, kalau Mbak Riri bilang tadi worldwide, kita mintanya sekolah kita bisa mendunia dengan bahasa Inggris ini. So it's more famous with our ability, lebih terkenal karena kita mampu dengan kemampuan kita. Saya sangat bangga dengan kalian berdua. Semoga ini menjadi cerminan SMP Sugiwaras. Semoga dua orang ini menjadi cerminan seluruh personal yang ada di sana. Tuh, dapat ada introspeksi, benahi yang ada di dalam, apalagi dan sebagainya. Tapi saya janjikan insya Allah, saya pasti akan datang ke Sugiwaras. Kemudian, anak-anakku, saya tidak pernah untuk tidak semangat kepada semua pihak. Selalu saya dorong kalian, dorong lembaga, dorong para guru. Jadi
Saya support penuh terhadap organisasi kalian, lembaga kalian, sekolah kalian untuk mimpi besarnya. Amin. Untuk mimpi besarnya. Tapi ingat, era sekarang, zamannya era yang sekarang ini, tidak bisa kita hebat seorang diri. Tidak bisa. Bangun relasi, bangun komunikasi, disitulah akan ada pengakuan. Salah satu caranya adalah mungkin buat narasikin English challenge di sana, seluruh sekolah undang.